Halo pemirsa Stasiun TV, senang sekali saya Arabet dapat kembali berjumpa di program kesayangan kita yaitu Kisi-Kisi. Nah, sekarang saya sudah berada di kawasan Cimanggis, Depok, tepatnya di Kampung Areman. Nah, sekarang saya sudah berada di depan rumah pemilik usaha asinan yang dikenal dengan Asinan Betawi Mahaji 76. Sekaligus nomor rumahnya 76. Nah, daripada penasaran seperti apa liputannya, yuk ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Aris. Iya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini pemirsa Pak Aris, pemilik usaha asinan yang dikenal dengan Asinan Mak Haji asinan 76 Asinan Betawi ya? Mak Haji 76. Nah, ceritakan dong ini awalnya gimana nih? Maksudnya dari tahun berapa usaha ini dibuat? Kalau usahanya sendiri dibuat ini baru awal tahun ini ya. Oke. Okay. Tapi untuk produknya sendiri sebenarnya udah lama produk asinan ini. Oh, oke. Okay. Jadi resepnya tuh dari mak saya turun temurun. Jadi awalnya dulu mak saya hanya bikin untuk acara arisan keluarga. Jadi kalau ada arisan keluarga atau lebaran, jadi saudara-saudara yang datang ke sini pasti yang ditanyain asinannya. Asinannya. Iya, asinannya karena rasanya emang lain ya, kalau kata orang sini enak lah gitu. Jadi keunggulan di bumbunya sih, racikan bumbunya. Oh, racikan bumbunya. Racikan bumbunya. Emang udah turun temurun. Oke. Okay. Nah, ini berarti khusus ini ya, asinan sayur ya? Iya, khusus asinan sayur aja sementara ini. Ini saya dengar-dengar ada yang berbeda nih dengan asinan lainnya, yaitu bumbunya itu ada level-levelnya. Benar sekali. Itu ada level apa aja dan berapa aja? Jadi kalau level tingkat kepedasan itu, kita ada level dari 0 yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak atau ibu hamil sampai dengan level 3 yang sangat pedas. Oke. Okay. Nah, jadi kalau pecinta yang sangat pedas pasti pesennya level 3. Okay. Tapi kalau yang kayak anak-anak kecil yang seneng ya pakai level 0 udah cukup. Ada pedesnya ada, cuman nggak terlalu parah. Jadi jangan khawatir ya. Iya, jangan khawatir. Menyediakan berbagai macam level. Benar. Oke, nah sekaligus ada produk langsung aja. Nah, ini contoh kita produknya. Kenalkan produknya. Ini kita di sini ada 3 varian, Abid ya. Oke. Okay. Ini untuk ini yang cukup mana nih? Ininya di sini ya. Oke. Okay. Nah, ini ada toppingnya. Ada toppingnya. Jadi untuk pekerja kantoran yang pesan biasanya, mereka kan kalau yang top seperti ini kan untuk makannya susah. Betul. Nah, kita akhirnya solusinya pakai ini. Ada boxnya, udah ada sendoknya, plus topping. Jadi tinggal buka, tuang, makan. Tempatnya pun mau disimpan bisa, mau dibuang juga nggak masalah. Oke. Gitu. Bisa digunakan lagi. Ini saya lihat kan nggak hanya mangga nih, ada nanas juga untuk toppingnya. Ada nanas juga untuk toppingnya. Jadi ada 2 varian, nanas dan mangga. Oke. Kita cari buah-buah emang yang cocok untuk asinan. Okay. Jadi cocoknya itu kemarin kita coba survei hanya nanas sama mangga yang masuk di asinan sayur. Tambah seger ya. Tambah seger. Nah, Pak Aris. Ya. Bisa di ini gak jelasin maksudnya, sebutin ada apa aja sih di dalam asinan ini isinya? Isinya ini sayur-sayuran segar semua ya, Pak ya. Oke. Okay. Ini ada kol. Ya, ada kol, ada wortel, ada tauge, ini masih fresh semua. Oke. Okay. Ya, ada timun. Ada sawinya. Jadi sini juga sediakan juga kacang taburnya. Jadi pas kita nanti tuang bumbunya kasih kacang tabur lagi. Lebih mantap lagi rasanya. Iya, Dan ini sayurannya juga kita potong pakai tangan ya, nggak pakai alat. Jadi langsung karena kita pernah coba pakai alat, hasilnya kurang bagus. Jadi manual, semuanya pengerjaan sistem manual semua pemotongannya. Oke. Gitu. Nah, ini Pak Aris, kalau biasanya ini kan sudah dalam bentuk kemasan ya. Iya. Ini biasanya misalnya kita nggak mau langsung makan nih. Itu ada ketahanan sendiri berapa lama maksimal? Kalau disimpan di dalam kulkas bisa sampai 4 hari. Yang kemasan apa nih? Sama, dua-duanya. Semua? Semuanya, bisa sampai 4 hari. Oke, kalau di luar kulkas maksudnya? Kalau di luar kulkas palingnya sehari sih. Sehari ya? Kalau di kulkas bisa 4 hari. Oke, kalau gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini nih, untuk produknya biasanya, pembuatan asinan itu sendiri, itu biasa dilakukan setiap hari? Setiap hari kita setiap produksi. Hari. Setiap hari produksi. Pari sendiri? Saya dan istri yang produksi. Oh gitu. Ya, saya bagian bumbu, istri bagian motong-motong. Oh, ada bagian-bagiannya. Ada job list-nya masing-masing. Masing-masing ya? Iya. Nah sekarang berarti lagi ada produksi? Ada produksi di dalam? Lagi mau dilihat? Produksi. Pasti dong. Oke, penasaran. Ayo silakan masuk ke dalam, kita lihat produksinya. Nah pemirsa, sekarang kita diajak sama Pak Aris nih masuk ke dapurnya. Berarti sekarang udah siap dong Pak? Sudah siap. Ini untuk kita sudah pakai pakaian kebesaran, pakai sarung tangan. Ada lagi satu syaratnya. Maksudnya. Apa tuh? Kita harus pakai masker. Oke. Ada masker untuk. Sip. Ya, silakan kita pakai masker ya. Oke. Memang sudah standar semuanya Pak ya? Iya, standarnya. Biar higienis ya. Oke, benar sekali Pak. Oke, nah.
untuk, nah sekarang kita mau buat apanya nih? Ini kita mau buat bumbu asinannya. Bumbu ya, asinan? Bumbu asinan, jadi bumbu atau kuah asinan ya. Oke. Okay. Kuah asinan, jadi bahan-bahannya sepertinya ada kacang, ada cabai, ada garam, ada cuka, dan ada gula juga. Ya, gulanya ada, nanti kita tuangkan pas terakhir gulanya. Okay. Jadi proses pertama nanti langsung kita praktekkan aja ya. Langsung biar enak aja. Ya. Oke. Okay. Okay. Pertama kita siap apa? Cabenya kita masukkan ke blender. Oke. Okay. Ya. Oh, ini cabenya yang sudah direbus ya? Cabenya sudah direbus. Jadi semua bahan-bahan sudah direbus semua. Kacang sudah digoreng, cabai sudah direbus, gulanya juga sudah jadi bentuk gula cair. Oh, oke. Okay. Nah, gula cair. Jadi gula Jawa sama gula putih kita rebus. Oke, okay, oke. Okay. Jadi satu. Nah, kita bikin sambelnya dulu. Ini berapa gram Pak cabenya, Pak? Cabenya kita pakai sekitar 250 gram. 250 gram. Iya, 250 ya? gram. Oke. Okay. Ya, kita blender dulu. Tutupnya ya. Maaf. Oh, oke. Okay. Iya, di sini. Ya, kita blender cabenya dulu. Saat muntas ya. Iya. Ini bumbu-bumbu segini untuk buat berapa kemasan biasanya lah? Biasanya kalau satu, kita kan bikinnya bertahap ya. Jadi yeah, dalam satu takaran, satu ukuran, satu sekali bikin bumbu itu bisa sekitar 20. 20 kemasan? 20 bungkus ya. 20 bungkus. 20 bungkus yang kecil-kecil. Kalau yang gede paling sekitar 15. 15? Iya. Oke. Okay. Nah ini sampai halus, sudah kelihatan halus. Nanti kita taruh di wadahnya ini. Oh, oke. Okay. Ya, ada cukup halus. Oh, iya. Ini baru cabenya aja. Iya. Nah, setelah cabai baru kita blender kacangnya. Kacangnya. Kacangnya kita masukkan. Oke. Okay. Kita tambahkan air putih juga. Air putihnya air udah dimasak juga ya, Mas ya? Oh, iya betul. Ya, jadi air matang. Air matang ya. Iya. Kacangnya berapa gramnya? Kacangnya sekali timbang saya 250 itu, Pak. Oh, sama dengan cabai tadi ya? Iya. Tapi nanti kita 3 kali blender. 3 kali. Jadi total semuanya kalau untuk satu adonan itu saya bikin 750 gram ya. Ukuran airnya berapa mili? Airnya biasanya 750. Oh, oke. 700 mililiter. Kita siapkan kacang lagi untuk proses yang keduanya. Oh, oke, oke. Sampai 3 kali gitu ya? Iya, 3 kali. Timbangannya sama, 250. Oke. Oh, langsung dijadi satu gitu ya? Iya, langsung dijadiin satu. Karena kan ini udah matang semua, Mas. Betul, betul, betul. Udah matang semua, jadi tinggal nanti tinggal diaduk aja kalau udah. Oke. Okay. Oh, berarti apa cabai dengan kacang itu 1:3 ya? 1:3. Nah, ini sela-sela ini kita bisa masukkan garamnya juga bisa. Langsung kita masukkan garamnya aja. Sama cukanya juga bisa, nggak apa-apa langsung dimasukkan. Itu air cuka tadi deh ya? Iya, pakai cuka. Jadi untuk rasa asemnya didapat dari cuka. Dari cuka? Iya, dari cuka. Oke, oke. Cukup praktis juga tapi ya? Iya. Nah, sekarang yang mau untuk yang apa, proses tiganya itu ya? Iya. Pas, ukurannya udah pas ya. Emang takarannya sih. Bukan. Ya. Kita sambil centang dulu. Oke, oke. Kita diaduk aja.
Udah halus kali ini ya? Udah kayaknya. Timbang lagi. Betul. Iya, pas. Langsung blender. Langsung aja. Enak ya. Maksudnya, ini kan tadi kan cabenya beda ya, maksudnya yang merah ya. Iya. Nah tadi kan kalau cabai merah keriting itu untuk rasa pedas yang level 0 nya sama pewarna supaya nggak pucet. Oh. Karena kalau kita nggak pakai cabai merah itu warnanya pucet nanti. Oh, untuk hidupin gitu. Warnanya ya. Tapi kalau untuk level kepedasan lagi ada cabai rawitnya nanti. Oh. Jadi setelah jadi, ibu mau level berapa? Level 0 berarti pakai ini aja udah cukup, nggak usah blender lagi. Level 1 kita timbang, masukin lagi cabai, blender lagi. Oh, ini cabai rawit ya, berarti cabai untuk campurannya ya. Nah, oke. Okay. Nah, cabai-cabai seperti ini ya. Iya. Oke. Okay. Sambal apa? Cabai setan ya. Cabai setan. Ya, cabai setan. Oke. Sip. Ya. Oke, okay. Halus nih. Langsung dicampur semua. Langsung dicampur. Oke, masih ada satu lagi. Apa tuh? Ini kan baru asin, asam, pedas. Betul. Manisnya belum masuk. Oke. Benar. Manis. Kita aduk, asam. Kita baru manisnya kita masukkan. Okay. Maaf, kita timbang dulu gulanya. Oke, gula ya. Pakai gula. Ini gulanya gula Nik. Cair. Oh, gula Jawa biasa ya? Gula Jawa biasa. Gula Jawa biasa saya campur pakai gula putih. Oke. Biasanya kita 1 berapa? Liter. 1 liter. Oh, 1 liter. Sip. Berarti semua emang dari sisi bumbu, dari bahan-bahan alami tanpa ada campuran apapun loh ya? Tanpa ada campuran apapun. Jadi kita ya bilang... Nah Pak, setelah siap. Bumbu ini selesai nih, apalagi yang harus dibuat dan dipersiapkan? Yang harus dibuat, ini setelah bumbu selesai, kita ke proses pengolahan sayurnya. Oke. Okay. Nah, dari mentah sampai yang dipotong-potong kecil-kecil tadi. Nah, nanti biasanya kalau sayur, istri saya yang mengerjakan. Oh. Yang lebih... lincah dia tangannya. Lebih lincah. Oke, kalau gitu ya, Pak. Oke, Pak Aris. Sekarang kita sudah ada di sayur-sayuran nih, Pak. Iya, benar sekali. Ada apa aja nih, Pak? Ini ada daun selada, ada kol, ada toge, ada mangga, indramayu, ada tahu. Tahu Bandung. Oh, tahu yang dipakai kuning ya? Iya, tahu kuning, tahu Bandung kuning. Oke. Okay. Nah, terus ada lagi dua lagi kayak wortel sama timun ya, sedang dipotong-potong sama istri saya. Oke. Nanti dibawa ke sini kalau udah di sini nanti baru diracik dibungkus sesuai dengan pesanan gitu. Oke. Okay. Nah, ini dia ibunya. Ini istri saya. Oh, ya, Bu. Ini berarti spesialisasi untuk ini ya? Spesialisasi pemotongan sayur. Heeh. Oke. Biasa untuk setiap hari ini sayur yang diperlukan itu berapa banyak sih? Untuk ukuran-ukurannya atau ya, iya ukuran lah tepatnya. Ukuran apa ya? Ukuran per cup-nya atau ukuran akurasi besarnya? Banyak sayuran itu diperlukan berapa gram atau berapa banyak untuk produksi per harinya? Oh, produksi per harinya itu nggak tentu sih ya kita ya. Tapi rata-rata sekitar 4 kilo kol lah. 4 kilo kol, 1 kilo toge, kurang lebih gitu. Setiap harinya kurang lebih segitu. Oke. Nah, untuk apa? Bisa nggak maksudnya? Kita nih sebagai customer atau saya ya misalnya membeli nih nggak mau nih saya pakai sayuran ini, hanya sayuran ini. Oh bisa request ya? Tinggal request aja. Bisa ya, tinggal bisa. Request banyak ya? Ada yang nggak suka kol, nggak usah pakai kol, ada. Nggak usah pakai toge, ada. Oh, tergantung selera konsumen aja kita. Tergantung selera ya. Oke. Nah, setelah sayuran ini kan sudah selesai ya hasil pemotongan, itu biasanya ngapain lagi nih? Ini dikemas. Dikemas? Ha, dikemas. Dimasukkan ke tempat-tempatnya lagi. Oh gitu. Dikemas. Oke. Oke, sebelum kita ngomong ke kemasan ini, tadi saya lihat nih, maksudnya kan dari proses untuk pembuatan bumbu, pemotongan dan sampai ini kan kayaknya memang ada tempat tersendiri ya. Iya. Yeah, nah ini emang ada standar khusus atau standar yang digunakan gimana nih Pak? Itu standar kita yang diikutin sesuai dengan dari dinas kesehatan. Oh, karena gitu. Kan kita disurvey sama dinas kesehatan, jadi kita kebetulan legalitasnya udah ada semua Mas, PIRT-nya ada. Dari halalnya lagi proses nih halal. Oke.
gitu. Terus? Jadi PIRT itu yaitu standar SOP-nya kita ada, SOP-nya terus higienisnya juga ada. Saya juga pernah ikut training GMP, Good Manufacturing Practice. Jadi cara-cara yang praktisnya sama menjaga mutu lah ibaratnya, supaya benar-benar higienis. Higienis ya. Gitu. Lumayan lengkap ya, semua lengkap, ada ya. Lengkap. Nah, Paris Bu. Iya, siap. Nih, saya lihat di belakang nih ada angka-angka cantik nih. Ini apa nih? Jadi gimana nih prosesnya? Ini order nih? Ini tab ya, khusus jualan kita via transportasi online. Nah, gitu. Ini contoh-contoh ordernya seperti ini. Okay. Nah, jadi kita kemas ini setelah ada order masuk. Begitu order masuk, di sini ada order masuk, baru kita kemas. Oh, prosesnya kayak gitu. Prosesnya seperti itu. Oke. Berarti benar-benar seger itu ya. Iya, benar. Langsung kemas, langsung order, kemas, antar. Iya. Oke. Gimana hari ini? Oke. Hari ya? Ini alhamdulillah sudah ada yang order dari Gojek, dari transportasi online sudah ada dua. Oke. Tapi sejauh ini apa untuk peminat dari asinan ini stabil dan semakin gimana nih? Kalau lihat grafiknya semakin naik. Semakin naik ya. Mungkin sudah banyak yang tahu juga gitu ya. Tapi semakin naik sih grafiknya dari awal saya mulai usaha sampai sekarang. Alhamdulillah ada, ya. Ada progres. Pak Paris. Iya, siap. Kita tadi udah ngeliat nih proses produksi asinan. Namanya asinan, semua jenis umur, ya. Pria atau wanita ngelihatnya aja deh. Seger ya. Baru ngeliat prosesnya aja udah ngelir seger salah ya. Salah satunya. Ini salah satunya udah jadi. Silakan kalau mau dicoba. Oh, boleh ya? Iya, yeah, silakan. Saya tunggu dari tadi. Iya. Yeah. Nah, ini saya lihat nih Paris. Iya. Yeah. Ini ada topping ya? Iya, yeah, mangga. Topping mangga. Mangganya kita pakai mangga Indramayu. Seperti itu. Mangga Indramayu. Kalau yang nanas kita pakai nanas madu. Jadi mangganya juga ini ya. Enggak terlalu asam enggak? Enggak terlalu benar sekali. Itu jadi, sensasinya di situ rasanya jadinya. Ini ada kacang juga. Nah, ini tahu yang dipakai tahu kuning ya? Tahu kuning Bandung. Oke. Okay. Asik lah ya. Saya coba nih kuahnya dulu. Coba silakan. Ciri khasnya. Ciri khasnya. Ini tagline kita juga ada kan? Racikan bumbu dan kesegaran sayurnya juara. Aduh, Pak. Level berapa nih, Pak? Ini baru level 1. Oh, level 1? Iya. Yeah. Mungkin karena lagi flu kali saya. Seger pantah, kita lanjut lagi makannya, Pak ya. Siap. Kalau saya habisin, Pak Aris saya anggurin. Nah, ini ngomong-ngomong topping, ini kan yeah, tadi yeah, saya bener. Makan yang topping mangga. Yeah. Kemudian ada topping lainnya lagi ya? Iya, yeah, nanas, madu. Nah, ini sebenarnya memang sengaja atau memang permintaan sih dari ini customer? Ini sebenarnya kita udah punya, planning juga untuk ngasih topping. Tapi kemarin pas kita benar-benar kasih topping, pas kita kasih sampel ke teman respon bagus, ya udah akhirnya langsung saya ituin, yes, langsung bener. Saya eksekusi aja udah pakaiin topping gitu. Nampak segeran juga sih. Iya. Nah, mengenai proses produksi kita udah lihat hasilnya, saya udah cicip sampai sekarang nih atau sampai dengan saat ini nih Paris untuk menjual asinan ini nih kemana aja atau melalui apa aja, Pak? Oh, kalau sementara itu penjualan kita offline dan online ya. Okay. Kalau offline tuh ada yang datang ke sini langsung, ada yang mereka udah tahu biasanya. Terus dari onlinenya kita ada di Facebook. Okay. Di Facebooknya kita fanpage kita asinan.mahaji76. Okay. Di IG juga sama asinan.mahaji76. Gitu. Jadi mereka pada ngeliat dari situ. Di situ udah ada alamatnya dan nomor telepon, pada ngubungin ke sini pada datang. Oh, oke. Okay. Nah, selain itu kita juga via online juga yang lihat apa namanya? Marketplace juga ada. Oke. Okay. Nah, untuk lokasi ini misalnya ada kesulitan nih yang sekitar wilayah Depok, yang wilayah dekat-dekat sini, itu bisa dicari enggak? Maksudnya melalui Google Map. Oh, udah ada. Namanya sama. Sama. Asinan Mak Haji, Asinan Betawi Mak Haji. Asinan Betawi Mak Haji. Klik Asinan Betawi Mak Haji, alamatnya titiknya udah di sini. Pas. Sudah bekerja sama-sama ini apa semacam transportasi online juga? Sudah. Kita ada dua transportasi online yang udah kerja sama. Dan hampir tiap hari mereka ada orderan gitu. Oke. Nah, iya. Bagi yang berminat nih, kalau tadi kan disebut nih nomor telepon, tapi belum disebutkan nomornya berapa. Nomor telepon ada di sini, Pak. Iya, bisa disebutkan nomornya berapa? Nomor telepon kita 08111044347. Ya. Oke. Facebook sama fanpage-nya di asinan.mahaji76.
Untuk IG-nya sama asinan.mahaji76. Oh gitu. Iya. Nah untuk di tempat ini kan ada booth ya seperti ini ya? Iya. Nah ini memang buka ada tempat-tempat khusus di lokasi tertentu atau gimana? Oh, enggak. Pameran atau gimana? Iya, kalau untuk event-event pameran kita selalu bawa booth ini. Oh, jadi untuk, okay, untuk promosi juga. Jadi booth ini memang khusus untuk pameran aja. Pameran ya, berarti kita pameran. Dia juga ya, iya, di pameran. Oke, nah apa Pak Aris? Siap. Kalau apa sampai dengan saat ini nih masalah reseller gimana? Sudah berapa banyak reseller sampai dengan saat ini? Untuk reseller udah lingkungan sini cukup banyak ya. Cukup banyak cukup, ya. Cukup banyak, cukup banyak. Kalau cukup ya, banyak berarti udah nggak bisa buat reseller lagi dong? Atau masih bisa? Bisa, masih bisa. Oh, masih bisa. Kita masih buka terus. Nah, gimana syarat ketentuannya? Nggak ada syarat ketentuan untuk reseller. Yang jelas syaratnya khusus dan mau menjual aja. Gitu aja. Oh, nggak ada syarat khusus. Nggak ada syarat ketentuannya ya? Syarat. Aris, ya, untuk pengiriman asinan nih, penjualan lah ya. Itu sejauh ini udah sampai mana aja? Atau memang arah ruang lingkup itu sampai menjangkau ya hal-hal yang terjauh? Untuk sampai mananya ya, udah ada yang pernah order dari Palembang juga ada. Oh, nah, untuk oleh-oleh, kebetulan mereka datang ke sini, pengen oleh-oleh khas Depok apa gitu. Pas kebetulan sekitar sini nemu asinan ini, mereka cobain makan, ternyata cocok, akhirnya bawa pulang ke Palembang. Cuma saya konfirmasi juga, ini kalau Palembang naik mobil sampai sana basi. Oh enggak, mereka naik pesawat. Oh, kalau naik pesawat sih oke, enggak ada masalah. Enggak ada masalah gitu, ya? Karena kalau naik mobil kan beda ya. Kalau okay, naik pesawat kan 1 jam juga sampai Palembang gitu. Betul, betul, betul. Sampai Kediri juga ada. Sampai Kediri. Ah, Kediri juga buat oleh-oleh juga. Mereka naik kereta masih bisa kejangkau Kediri kan. Masih itu. Oke. Okay. Lagi pula satu hari dan memang dilihat tadi proses produksi, kan itu memang setiap hari dilakukan dan untuk pengiriman jarak jauh itu insya Allah masih seger Pak ya, karena memang setiap hari diproduksi, setiap hari ya, sayur-sayurannya ya, kan jadi masih seger. Nah, ini saya juga kan tahu nih informasi juga, selain asinan, maksud sayur ini, Pak Aris juga usaha mengenai asinan buah, tapi ya, untuk ada event-event tertentu gak? Biasanya saya jual pas Ramadan. Pas Ramadan? Asinan buah. Kalau sekarang yang fokus ya asinan sayur ini. Oh, berarti selain Ramadan khusus sayur ya? Iya. Oke, okay, oke. Okay. Pas Ramadan baru saya bikin buahnya. Gitu. Oke. Okay. Nah, Taris, ya, untuk apa harapan nih? Harapan untuk ke depan mengenai usaha asinan ini apa nih? Kalau harapan sih kita, kalau untuk cita-cita tinggi ya, pengennya sih asinan ini menjadi benar-benar khas oleh-oleh dari Depok. Oke. Okay. Jatuh. Ya, silakan Pak Aris, lanjutkan. 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 Ya, pengennya itu, ingin jadi salah satu makanan khas Depok dan jadi oleh-oleh di Depok. Oh. Jadi orang-orang dari luar kota kalau bisa ya oleh-olehnya apa yang khas Depok gitu ya. Yang dicari kalau bisa asinan ini. Ciri khasnya ya. Ciri khasnya. Betul. Dan lagi pula memang ada keunikan tersendiri yang tadi saya kita sudah singgung ya. Ya, ada toppingnya. Benar-benar. Dari sisi bumbu juga ada level-levelnya ya. Benar-benar. Luar biasa segar. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, pemirsa Kisiksi, demikian liputan saya bersama Pak Aris mengenai asinan Betawi Mahaji 76. Daripada penasaran seperti apa rasanya, daripada saya mewakili kan langsung order aja ya. Siap, Pak Aris. Semoga ibu ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata saya Arabet, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.